Oke, kita lihat yang dua ekor itu yang di bawah pos kita. Oke, kita lihat satu per satu. Yang merah. Oke, perhatikan ini umur kali tahunan nggih. Oke. Informasinya 2 tahun lebih. Ya, Jawa Randu punya ini belikon ya, Bos. Ya, dir kipin tadi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Sahabat Pam TV. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021. Sahabat Pam TV hadir kembali di Pasar Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara. Untuk hari ini ingin mencoba ya informasi ya, nyari-nyari info untuk harga kambing babon atau indukan di Pasar Purwonegoro. Oke, lanjutkan untuk konten ini sampai tuntas dan dukung channel Sahabat Pam TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Lanjut. Oke ya, kita langsung lihat yang dua ekor, yang kepala hitam, yang badannya kombinasi putih, sama yang merah. Oke, umur pintenan ini bos? 2 tahunan. Oke, tinggi badan kisaran 80 enten ini? Oke, tinggi badan kisaran 80. Koil pinten ini? 2 pasang. 2 pasang. Baik, kita lihat. Ya, koil 2 pasang. Ya, kisaran 2 tahun untuk umurnya ya. Tinggi badan kisaran 80-an. Pun mana pinten? 2 kali ya? Oh, 1 kali. Ya, informasinya baru beranak 1 kali. Ya, masing-masingnya. Oke ya. Oh, yang hitam 2 kali, yang itu 1 kali. Oke. Perhatikan lebih jelas dulu. Ya. Jawa Randu indukan atau babon. Sing merah di level pinten, Bos? 2,7,5. Oke, yang ini 2,7,5, 2.750. 2.750. Oke, jelas ya yang ini. Nah, kita lihat yang ini. Pinten iki sing niki? 2,5,5. 2.550. Yang hitam ini 2.550. Oke, jelas ya yang ini, yang dua ekor. Lanjut informasi yang lain di Pasar Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Oke, lanjut yang ini nih. Ya. Yang indukan atau babon yang 4 ekor, yang 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita perhatikan lebih saksama. Ya, untuk yang 4 ekor ini umurnya sudah tua-tua ya, udah. Yang tiga ya. Oke, yang 3 udah tua. Kisaran 2 tahun setengah lebih, mendekati 3 tahunan. Oke ya, di level pinten? 2,8,5. Sekali? 2,5-an. Oke ya, 2,8,5, 2.850. Yang 2 ekor 2,5, 2.500. Oke, kita lihat yang satu ini. Yang ini umur sama ya. Yang ini harganya beda. Sini pinten? 2,8,5. Oh, yang ini 2,8,5. Ya, sama yang sebelahnya. 2.850. Oke, bagus banget. Ini umurnya sama apa nggih, Bos? Oke, sama 2,5 tahunan. Tinggi badan rata ya, 80 koma. 85-an lo yang ini. Oke ya, untuk tinggi badan rata ya, 80 koma ya. Kisaran yang ini mendekati 85. Oke, jelas ya informasi untuk yang 4 ekor. Kita lanjut yang lain di Pasar Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Pam TV. Lanjut. Oke, kita lihat yang ini. Bagus banget ini, bagus. Ya. Indukan Jawa Randu punya. Umur kisaran kali tahun, Bos? Ya, kurang lebih 2 tahun. Tinggi badan kisaran 80-an. Informasinya lagi bunting, ya, lagi hamil. Ya, perhatikan dulu. Ya, Jawa Randu indukan. Di RG pinten, Bos?
3.000. Oke, yang ini dibanderol 3.000. 3 juta, guys. Ya, 3 juta informasinya lagi hamil. Ya, cawaran dukunya. Umur kisaran 2 tahunan. Ya. Masuk ya. Lanjut informasi yang lain masih di Pasar Bojonegoro Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Oke, yang ini cawaran dukunya. Ya, niki pun indukan nggih, Bos? Ampun. Ya, indukan manak satu kali. Ya. Pernah beranak satu kali. Oke ya, bagus bisa di nih. Ya. Umur kisaran 2 tahun yang menginjak 2 tahun. Ya, satu kali beranak. Informasinya lagi angkat penting. Oke. Oke, yang ini di label pinter, Bos, 26? 25. Oke, 25. Harga pas, harga pas 25. Ya, 2.500.000. Ya. Indukan cawaran rupunya. Pernah beranak satu kali. Umur kisaran menginjak 2 tahunan. Oke, jelas ya. Lanjut informasi yang lain di Pasar Bojonegoro Kabupaten Banjarnegara. Next. Oke, kita lihat yang satu ini gede banget. Ya, indukan cawaran do, umur kisaran 2 tahun. Ya, kurang lebih tinggi badan kisaran 80-an. Ya, 75 mendekati 80-an untuk yang ini. Oh. Bentar, ini lagi di kira-kira. Ya, untuk tinggi badan kisaran 85-an. Ya, saya ralat informasinya 85. Ya, untuk tinggi badan. Perhatikan lebih saksama. Ya, ini udah 2 tahunan koma. Ya, di regi pinten, Bos? 6.500.000. Oke, yang ini di harga 2.650.000. Oke, kita lihat kepalanya. Oke ya. Cawaran dulu ya, Bos. Ya, cawaran dulu. Oke. Jelas ya, lanjut informasi yang lain. Laris manis, Bos. Pun. Oke. Lanjut lihat yang ini nih, kepala merah. Cawaran dulu masih dere punya. Ya, cawaran dulu masih dere. Umur pinter, Mas. Oke, kisaran 1 tahunan ya, 1 tahunan lebih ya, masih dere. Regi pinten iki, Bos? Regi tawas 1.500.000. Oke, informasinya di harga 2.150.000, 2.150.000. Cawaran dupunya tuh yang kepala merah ya, masih dere ya. Apa ya, 2.150.000. Oke, laris, Bos. Oke. 1.150.000. Yang ini nih. Oke. Ya, jelas ya. Oke, lanjut informasi yang lain. Masih di Pasar Bojonegoro Kabupaten Banjarnegara. Next. Oke, kita lihat yang ini nih. Nah, kendit cawaran dulu masih dere punya. Oke, perhatikan dulu. Ya, masih dere. Umur kisaran 1.5 tahun untuk tinggi badan kisaran 75 mendekati 80. Oke ya, perhatikan dulu. Ya, bagus pisan. Masih dere umur kisaran 1.5 tahun. Regi pinten, Bos? Kali likur. Oke, yang ini di level 22. 2.200.000. Ya, bagus. Cantik. Ya, cantik, ya. Ya, 2.200.000 masih dere cawaran dulu. Coraknya kendit. Oke ya, jelas. Masih setia dengan channel Sahabat Tatuhi di Pasar Bojonegoro Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Oke, kita lihat yang 2 ekor, yang merah sama yang kepala hitam. Oke. Masing-masing di harga pinten, Bos? 24. 2.400.000. Masing-masing 2.400.000. Oke, perhatikan. Ya, 2.400.000, ini juga 2.400.000. Umur kisaran 2 tahunan. Ya. Tinggi badan kisaran 80 cm. Ya, rata. Ya, kurang lebih ya. Yang ini sama yang ini. Yang merah sama yang kepala hitam. Oke ya, masing-masing di harga 2.400.000. Ya, jelas ya. Lanjut informasi yang lain di Pasar Bojonegoro Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Farm TV. Next.
Oke, kita lihat yang satu ini nih. Ya, kisaran 2 tahunan. Tinggi badan kisaran 80 koma. Ya, indukan Jawa Randu. Di regi pinten, Bos? Regi pinten? 0,5. Oke, yang ini di harga 22,5. 2.250. Ya, perhatikan lagi, 2.250. Jawa Randu punya umur kisaran 2 tahunan. Udah pernah beranak 2 kali. Ya, jelas 2.250. Mantep pisan. Oke. Jelas ya, lanjut informasi yang lain. Masih di Pasar Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara dengan channel Sahabat Tuan TV. Lanjut. Oke, kita lihat yang 2 ekor itu yang dibawa bos kita. Oke, kita lihat satu per satu. Yang merah. Oke, perhatikan ini umur kali tahunan nggih. Oke. Informasinya 2 tahun lebih. Ya, Jawa Randu punya ini belikon ya, Bos. Ya, kir kipinten niki? Ini 37. 3.500. Oke, kita lihat dari sisi sebelah sini lebih jelas. Ya, gede banget ini yang merah. 37 nggih. Oke ya, 37. 3.700. Ini benar-benar mantep ini. Ya. 3.700. Untuk tinggi badan kisaran 85-an. Ya. Mantap banget ini. Ya, Jawa Randu Blikon ini. Oke, mantap ya. Kita lihat yang sebelahnya. Wah, ini udah poel banget. Ini udah 2 tahun setengahan, gitu, Bos? Ya, lebih. Oh, mendekati 3 tahunan. Ya. Tinggi badan rata ya. Kisaran 85. Umur ini udah tua banget, ini udah mendekati 3 tahunan. Ya, tinggi badan sama ya, 85. Oke, yang ini di level pinten, Bos? Ini 18,5. Yang ini murah ya, relatif murah. 18,5. Ini udah tua. Udah masuk pedaging. 1.850. Oke, lurus, Bos? Ya. 1.850. Yang ini nih. Jelas ya? Oke. Lanjut ya dengan informasi harga babon atau indukan di Pasar Purwonegoro dengan channel Sahabat Pan TV. Kesempatan Bos, laris manis. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman Sahabat Pan TV dimanapun berada ya. Untuk kali ini ya, info-info harga kambing babon atau indukan Jawa Randu di Pasar Purwonegoro di jeda dulu. Kita lanjut di momen dan kesempatan yang lain di episode berikutnya. Oke, selamat berjumpa di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Sukses untuk semua pecinta budidaya peternakan, pelaku breeding maupun peternakan yang lainnya di seluruh Indonesia. Sukses untuk Sahabat Tuan TV dimanapun berada. Sukses juga untuk para pelaku bisnis ya, para bos yang ada di Pasar Purwonegoro dan area Banjarnegara dan sekitarnya, juga di seluruh Indonesia. Sukses untuk semuanya. Sampai jumpa. Kayaknya belum tahu baru bagus potongan ah. Siap. Paling super sepasar. Kayak. Itu kayak sendiri dong. Orang Pemalang ke Banjarnegara, kambingnya murah-murah di Banjarnegara. Siap. Jauh ke sini. Nih.